Kalau dibayar nyicil itu boleh, tapi harus disebutkan ketika kabul itu, ijab kabul itu disebutkan utang gitu ya. Oh, misalnya saya melamar si A dengan mas kawin uang 10 juta gitu, utang gitu. Misalnya itu utang. Dan dalam proses pernikahan itu suami kok mencicil itu boleh. Kalau kok selama perjalanan pernikahan ekonominya kok sulit, istri merelakan, merindukan untuk suaminya tidak itu. Itu juga sebenarnya enggak apa. Tidak membatalkan pernikahan. Tidak membatalkan. Karena bukan syarat pernikahannya. Iya.